Ya, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Taman Cikapayang, Dago ya. Jadi untuk saat ini di Taman Cikapayang akan ada tour experience ya, atau tour trophy experience yang nantinya akan ada pameran untuk piala atau trofi Piala Dunia ya yang di sini. Jadi nantinya tepatnya pada pukul 7 hingga pukul 11 ini akan ada atau dibuka pameran trofi Piala Dunia U17. Jadi nantinya di Taman Cikapayang ini akan terlihat atau dipamerkan trofi yang nantinya akan diperebutkan oleh 24 negara ya di Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Jadi berdasarkan informasi nanti di Cikapayang Dago Park ini pukul 7 hingga 10 itu akan ada trofi yang nantinya akan diperebutkan di Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Dan untuk saat ini suasana di Taman Cikapayang ini terpantau ramai ya, dan sudah banyak sekali pengunjung yang nantinya akan melihat seberapa cantik trofi yang nantinya akan diperebutkan oleh 24 negara ya di ajang Piala Dunia U17. Jadi untuk di Kota Bandung, trofi atau Piala Dunia U17 ini akan dipamerkan di dua tempat, yaitu di Taman Cikapayang Dago Park, lalu di Plaza Upakarti Kabupaten Bandung ya. Jadi untuk di Cikapayang ini akan dipamerkan dari pukul 7 hingga 10. Lalu untuk di Plaza Upakarti Kabupaten Bandung akan dipamerkan pada pukul 16.00 hingga 17.00. Dan pameran ini itu dapat disaksikan secara umum oleh warga atau masyarakat ya sekitar, dan ini gratis, bebas. Jadi warga atau masyarakat Bandung bisa langsung datang ke sini untuk berfoto-foto, karena memang untuk saat ini tempat atau booth-nya ini sudah sangat eksotis ya. Ini merupakan pintu masuk, dan di sana juga seperti yang dilihat ini masyarakat bisa berfoto-foto ria ya, berfoto-foto bersama dengan keluarga ataupun teman-temannya ya. Jadi sangat eksotik. Nah, ini yang hitam ini merupakan pialanya ya, atau trofi dari Piala Dunia atau World Cup Indonesia U17 di Indonesia ya. Ini winner trofinya. Namun untuk saat ini masih belum ditunjukkan ya, karena nanti pada pukul 7 atau 07.00 trofi ini nantinya akan dibuka. Dan di sini pun ada spot-spot, banyak spot foto ya. Seperti ini bisa dilihat, ini ada FIFA U17 atau Experience Star ya. Jadi ini merupakan pemain-pemain yang sempat atau membela negaranya masing-masing di World Cup U17 ya. Seperti Luis Figo dari Skotlandia, Andrés Del Piro, Fernando Torres juga. Lalu di belakangnya juga ada ya, David Silva maksudnya. Ada Neymar juga. Jadi nanti warga atau masyarakat Bandung bisa melihat trofi yang nantinya ditunjukkan di sini. Merupakan trofinya nih sudah ada, tapi untuk saat ini masih belum dibuka ya. Masih belum dibuka. Lalu di sana juga ada ini, ada foto muter-muter
yang nah di sini juga masyarakat bisa berfoto-foto ya, berfoto-foto di sini, dan ini jadwal atau schedule dari FIFA World Cup 2023 ya. Jadi ini jadwalnya. Nah, jadi nanti di Bandung ini akan ada grup G ya, yang akan bermain di Stadion Sijala Karupat. Seperti ada Jepang, Argentina, Senegal, Polandia ya. Lalu ada grup F juga bermain di Sijala Karupat seperti Meksiko, Jerman, Selandia Baru, dan Venezuela. Jadi ini jadwal-jadwalnya. Tanggal 11 November kami informasikan kepada Bapak dan juga Ibu Jepang lawan Polandia ya, di area Taman Dago Cikapayang. Ada Argentina, Senegal, memberikan space tepat di area rangkaian seremoni karena beberapa saat lagi kita akan segera sambut di Sijala Karupat ini tim-timnya, tim papan atas semua ya, rekan lainnya yang pernah melangsungkan Giant Ball Accompaniment langsung dari area Car Free Day menuju ke area Taman Dago Cikapayang. Kami informasikan kepada Bapak dan juga Ibu sekalian untuk bersiap-siap menyambut dan juga untuk dan memberikan space lagunya di area 6 besar ya di Sijala Karupat, karena kita akan melangsungkan beberapa rangkaian acara terlebih dahulu, seremoni terlebih dahulu untuk nantinya juga dapat Anda ikuti dalam rangkaian acara FIFA. Nah, nanti katanya 2023. Di sini akan ada Indonesia seremoni yang berupa penggelindingan bola dari atas. Ada menggiring bola, giant ball dari dari sebagai seremoni juga untuk mendukung gelaran Piala Dunia U17. Ini seremoninya ya. Kami undang Bapak dan Ibu sekalian untuk menyambut di depan area main gate. Karena beberapa saat lagi. Jadi nantinya di sana di atas bola besar akan menggelinding ya ke Taman Cikapayang. Ini sebagai tanda dibukanya pameran ya, trofi piala atau trofi World Cup 2023 atau World Cup U17 Indonesia. Ini tiket informasi. Oh, ini tempat tiketnya ya. Jadi jika warga Bandung ingin membeli tiket atau mengetahui harga tiketnya bisa langsung datang ke sini ya. Atau bisa di-scan juga tuh. Ini juga ada. Ya, jadi itulah sekilas live suasana di Taman Cikapayang jelang pembukaan pameran trofi Piala Dunia U17 Indonesia ya. Jadi nanti kita akan live kembali ketika acara atau pameran ini sudah dibuka ya. Jadi saya Adi Ramadan Pratama melaporkan di Taman Cikapayang jelang pembukaan pameran trofi Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Saya Adi Ramadan Pratama melaporkan.